Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Dan di video kali ini saya main game Four Gods Mobile, Tuhuang Mobile ya. Game ini katanya bisa disetting bahasa Inggris katanya, tapi saya ndak tahu asli apa palsu gitu ya. Oke. Dilihat dari grafis dan model karakternya itu emang sangar, dan saya juga udah pernah main dulu. Cuman waktu dulu saya pakai Snapdragon 835, berat banget. Tapi kayaknya dulu karena masih beta juga ya. Tuh, ini karakter ya. Awal-awal dikasih karakter yang sangat-sangat cuantik dan melentung, guys. Puasa-puasa, guys. Untuk grafisnya oke banget ya, saya suka ini. Dan model karakternya tentunya sangar gitu kan. Kayak siapa namanya ini? Yoshimitsu. Ini loli tapi melentung, guys. Ya ampun, ada Facebook segala macam lagi. Loli, bisa lihat sendiri. Goyang, 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 goyang. Saya pilih ini. Oke. Dan ini nggak ada kayak customize karakter ya. Jeleknya itulah. Dan ini untuk setting grafis, grafis lagi. Setting bahasa itu di mana gitu loh. Saya pusing di sini kan ada bagian setting nih ya. Nanti. Ini lagi tutorial, guys. Oh, kita pasang skillnya di situ. Oke. Nah, di sini ada gambar chat Caidat. Caidat itu nggak tahu saya artinya apa ya. Di sini koin cah kamera tahnin hein cah hein tipong alah yo apa kowe cuk. Terus ini ada duong batu kong cah cibat kuang ying ku. Aduh, nggak ada Thai bahasa English gitu kah? Thai doingu dang kui. Oh, ini Vietnamese. Ini aduh, ini nggak bisa di English. Oke, sekarang saya udah bahasa Inggris, cuy. Oke, cuy. Mantap. Nah, gitu kalau nonton video tuh sampai kayak gini langsung ya kan? Langsung bisa bahasa Inggris ternyata, coy. Hello, RPG. Gimana ini? Oke, cannot connect to server, back to login. Bajingan. Oke, dan sekarang saya udah masuk di dalam gamenya. Bisa lihat sendiri untuk karakternya bener-bener sangar sekali, guys. Cantik tapi kayak gimana ya? Kayak galak gitu, guys. Oke, di sini ada setting ya. Untuk cara ganti bahasa, kalau kalian tuh pertama kali bahasanya bahasa Vietcong gitu ya, di bagian akun di sini ada tulisan di sini ya, bagian ini ada Vietnam, ada di sini, pokoknya di sini ya, bagian akun, terus milih yang bagian situ, nanti tulisannya tuh susah lah pokoknya. Ini aja nemunya ngarang, guys, tiba-tiba nemu gitu bahasa Inggris, ya udahlah. Oke. Mantap ya. Ini untuk tempatnya tuh kayak tempat yang bener-bener desa gitu, dan apa ya, atmosfer gameplaynya tuh ngena banget di daerah seperti ini gitu ya. Di sini ada atribut. Oke. Jadi atributnya itu kita setting sendiri ya, increase sendiri, macam-macam game Tora, macam-macam game Iruna gitu-gitu, guys. Oke, dan nice. Oke.
Nah, ini sudah sampai di open world-nya ya. Mantap, cuy. Oke, bisa lihat sendiri. Wih, mantap sekali, bro. Nah, oke. Nah, di sini ada inventory. Kita klik inventory-nya dan lihat apa isinya. Di-equip ya? Oh, 20 piece attack amulet. Oke, nice. Nice. Oh, 19. Itu kayak item gitu mungkin. Dan dia itu kayak nambah attack mungkin ya. Soalnya tadi nggak ada penjelasannya, guys. Can increase EXP and gold reward following grade C, B, A, E, dan S. Oke. Nah, ini sudah di open world-nya ya. Dan kita bisa bisa lihat bagaimana ramenya battle-nya gitu ya. Betapa serunya battle-nya. Unlock new skill aktif. Oke. Wow, ini tempatnya asik banget ya. Ini kayak perdesaan banget sih, dan ini kelihatan luas banget ya. Field of view-nya luas, terus distance view-nya juga luas, guys. Oke, beli, si potion-nya bisa dibeli. Nice. Dapat armor baru. Ketika dipakai, oh yes, ketika dipakai juga ganti ya. Dan itu ada kayak apa ya? Itu darah naik sepertinya. Maksudnya darah naik, naik darah lagi. Itu apa ya, kayak XP-nya naik ya, XP HP maksudnya. Ini kalau di lock itu bisa nggak diserang? Oh bisa, harus di lock gitu ya. Oh nggak juga sih, dia bisa nge-tag auto target kalau deket ya. Keren banget sumpah, seriusan. Tapi bisa juga. Oke. Seru banget ya. Asli, seriusan. Bahasanya juga udah bisa diganti bahasa Inggris. Dan ini menurut saya tuh nggak ngelag-ngelag amat. Cuman di sini apa ya, yang kurang enak itu ada bagian apa ini? Pasti game RPG kenapa sih di bagian untuk ngetiknya tuh di bagian tengah seperti ini, dan jarang-jarang yang bisa dihapus kayak Iruna gitu, atau dibikin kayak cuman satu baris atau dua baris untuk chattingnya ya, untuk box chatnya. Kalau di Iruna kan bisa tuh box chatnya diganti. Ini ada video 2, video 3, video 1, 2, 3. Complete, nice. Double reward. Oh, super nice, guys. Oh, ini ada chapter-nya ya. Jadi chapter sampai selesai itu nanti udah selesai. Jadi kalau misalnya tadi tandanya udah kecentang, berarti chapter-nya naik-naik gitu ya. Oke, isi box-nya ini ada satu piece common demon apa isinya? Oh, dapat sepatu sekarang. Nice. Oke. Dan untuk monster-monsternya itu, desain monsternya juga keren ya. Ini kayaknya terlalu keras dah saya ininya.
Okay. Ya, saya belum belum buka isi pesan ya dari tadi. Oke, langsung aja receive all. Nice, dapat apa aja, bro? Di satu piece legendary item itu kah tadi beneran seriusan? Atau saya salah baca? Oh, 3 piece level up tiket anjir. Oke, dapat level up tiket. Itu auto level up gitu langsung maksudnya? Oh, inventory. Expand, oke. Oke, di expand. Ada EXP. Increase 50% dalam 30 menit, 100% ada 100% dalam 30 menit. Oke. Teleport, ada punya teleport. Oke. Ini caranya ganti gimana ya? Kaman. Ini udah dipakai belum sebenarnya? Ini udah dipakai belum ya sebenarnya? Enggak ada tulisan equip gitu soalnya. Oh, kalau udah kayak gini, ini equip gak bisa, cuy. No slot equip, levelnya 0 harusnya nggak apa-apa. Aduh. Atau ini di unequip dulu. Dev 20. Ini nggak bisa di-equip, anjir, seriusan. Oke. Oh, udah sampai di tempat mining ya. Nice. Oke. Kalau menurut saya pribadi gamenya keren banget. Jadi kalau kalian itu pengen coba download gamenya, kalian bisa di deskripsi ya. Baca di deskripsi untuk link downloadnya. Ini ada skinnya guys. Hitam, putih, dan skinnya cuma 2 gitu ya setiap karakternya ya. Jadi untuk penjelasan video kali ini udah selesai. Thanks for watching, see you the next video. Kalau kalian tuh pengen download, intinya ada di deskripsi. Di Play Store sebenarnya udah ada sih ya. Jadi kalian juga bisa download di Play Store.